Akpar Majapahit adalah lembaga pendidikan yang mengedepankan mutu dan lulusan terbaik. Agar dapat bersaing, Akpar Majapahit mengutamakan proses belajar dengan praktek langsung kepada anak didiknya. Tidak hanya praktek yang diberikan kepada mahasiswanya, Akpar Majapahit juga selalu dapat mengikuti tren teknik memasak terbaru seperti jenis masakan yang sekarang lagi up to date. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu semua, Akpar Majapahit membuka kelas baru, yaitu Advanced Culinary Class atau biasa disebut dengan kuliner lanjutan. Di kelas ini terdapat banyak perbedaan, selain proses membuat aneka masakan yang tidak diajarkan di kelas dasar, seperti menggunakan efek pada makanan, menggunakan alat-alat modern cooking, teknologi vegan, dan teknologi pangan. Setelah mempelajari cara membuat kecap manis dan pedas, kini mahasiswa dari kuliner lanjutan berkesempatan membuat abon ikan dan daging sapi. Metode ini pun tidak diajarkan di kelas kuliner dasar. Untuk di advance ini kita diajarkan tentang teknologi pangan. Untuk minggu kemarin kita belajar tentang healthy food. Untuk terus ada vegan food. Dan hari ini kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat abon. Yaitu ada abon ikan dan abon daging sapi. Yaitu menggunakan alat yang menggunakan spinner tadi. Untuk spinner ini adalah alat untuk mengeringkan abon untuk memisahkan dari abon dan minyak. Nah, bagaimana Anda penasaran dan tertarik untuk mempelajari lebih detail kelas kuliner lanjutan? Anda bisa bergabung bersama kami di Akpar Majapahit Jalan Raya Jemusari 244 Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.